Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, geng? Semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan cepat terkabul semua keinginannya, gengs. Ya, balik lagi dengan IGZ Tutorial. Kali ini kita akan mengunboxing, gengs. Ini kita akan mengunboxing kursi gaming, gengs. Ini kursi gamingnya, kalau dibilang mahal ya nggak terlalu mahal juga, kalau dibilang murah juga nggak terlalu murah juga. Jadi sedang, gengs. Karena di harga segini itu ada kursi gaming yang bentuknya itu nggak terlalu, menurut saya itu kurang begitu bagus ya, gengs ya. Nggak terlihat seperti kursi gaming karena dia hanya motifnya aja yang beda. Jadi ini kalau dibilang lumayan murah juga enggak, dibilang mahal juga enggak, gengs. Lalu bagaimana, gengs, untuk kursi gaming ini? Nah, di sini bisa kita lihat, gengs. Ada tulisannya itu. Nah, ini, gengs. Perhatian, diwajibkan membuat video saat unboxing. Jika ada barang yang kurang atau salah dan tidak ada video unboxing, maka proses komplain tidak diterima. Terima kasih. Nah, ini, gengs. Jadi, kebetulan kita buat videonya, gengs. Ini saya beli di marketplace, gengs. Di marketplace. Jadi, langsung aja, gengs. Tanpa banyak bicara lagi, kita langsung aja kita buka, gengs. Seperti apa kursinya. Nah, ini sebenarnya kalau gengs semua mau beli yang murah dan kualitas bagus juga bisa, gengs, beli yang second. Tapi terkadang kan kalau second kita nggak tahu kondisi barang. Dan yang kedua, warna yang kita inginkan juga terkadang nggak ada, gengs. Ini kita buka aja dulu, gengs. Bukannya pakai cutter, gengs, jangan pakai gergaji. Nah, ini, gengs, dalamnya seperti ini, gengs. Ada bubble wrap-nya juga, gengs. Jadi ya bagus lah, gengs. Kita lihat. Untuk kakinya, gengs, kakinya dari plastik, bagus juga, gengs, modelnya tebal juga ini. Kita keluarin aja dulu, gengs, ya semua. Oh, Mira. Duduk. Iya, duduk, ntar duduk. Duduknya ntar. Nah, ini kita lanjut lagi, gengs. Kita keluarin aja dulu semua ya. Bagus. Bagus. Iya, bagus. Bagus ya? Bagus. Mau? Mau. Buka. Mau duduk? Oh. Awas. Awas. Mira yang awas, tapi lagi buka ini. Duduk. Iya, duduk. Nah, ini. Miranya awas dulu. Nah, ini nih, geng, suka ngerecok nih. Lihat tuh, tuh. Tuh. Kan. Hai. Aku mau duduk. Yuk, awas dulu. Misi, misi. Apa nih, berat banget. Ntar dulu, papi pasang dulu.
Tapi pasang dulu ya. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Pasang. Iya, pasang, oke. Okay. Nah, ini, gengs. Untuk lengannya. Kita keluarnya dulu, geng, semua. Pasang. Iya, kita pasang dulu, oke. Okay. Oke. Okay. Nih, duduk. Iya, duduk. Nih. Nah, ini ada bantalnya juga, gengs. Bagus banget, geng. Kacang. Ini kacang. Tutup kacang. Nanti untuk link deskripsinya, link penjualan ini ada di deskripsi ya, gengs ya. Ini nggak di endorse, nggak di ini sama pihak sellernya, tapi kita review jujur aja nih, gengs. Seperti apa? Kita review jujur aja. Tapi emang bagus sih, gengs, tuh. Ini ada ayam. Ya nggak apa-apa lah, jahitan begini aja, gengs. Jahitannya kacang. Tinggal dipotong aja nih, gengs, tuh. Kacang. Udah kosong, gengs. Eh, jangan dibawa sini, tapi kosong dulu. Oke. Nah, ini, gengs. Untuk bahan-bahannya, gengs. Saya nggak tahu nih apa di besi-besi gitu nih, gengs. Kita buka aja dulu. Berat banget ini. Bapak! Kan. Iya, bobo. Oh iya, bobo bantal. Nah, ini. Kacang. Udah, Mira, ini aja nih bantal. Bantal aja, Mira. Suka? Suka? Nih, geng. Suka katanya, gengs. Suka? Yuk. Suka ya, bagus ya. Bagus ini. Suka? Iya. Iya. Nih nggak ada buku manualnya nih ya, geng. Manual buku-nya sepertinya nggak ada nih. Mama. Oh, ini ada roda-rodanya juga, geng, di dalam sini. Mama. Tapi. Kosong, geng. Nah, ini waktunya kita ngerakit, gengs. Jadi mulai dari mana dulu nih, gengs? Ini kayak menyusun puzzle, gengs. Jadi kita nggak tahu nih urutan mana dulu yang kita mesti pasang. Karena nggak ada manual booknya nih, gengs. Nggak ada manual booknya. Kacang. Tutup kacang. Ya, mungkin kita pasang kaki-kakinya dulu ya, gengs. Bagus. Bagus. Kacang. Sama kita pasang dulu untuk kakinya. Jadi ini karena nggak ada buku manualnya, jadi kita reka-reka dulu. Kalau darah, gengs. Nah, ini kena staples, geng, hati-hati juga nih. Karena kebanyakan ngomong saya nih, geng, jadi kena staples nih. Aduh, perih, geng. Dalam. Karena kebanyakan ngomong juga kali sih, misalnya, geng. Kebanyakan ngomong nih, geng, gengs. Jadi kena staples. Kurang hati-hati.
Jadi hati-hati gengs, sekali lagi di sini ada staplesnya ternyata gengs, tadi pas buka. Nah ini kita lanjut aja gengs, kita pasang dulu untuk roda-rodanya. Nah ini udah terpasang gengs untuk kursinya. Lalu kita lanjut ke bagian sandarannya gengs. Nah ini gengs untuk sandarannya. Nah ini emang bengkok gengs ya, emang bengkok bentuknya dia, bengkok. Nah tadi ini saya pikir dia bengkok karena ketindian gengs, karena ketindian. Ternyata ini emang modelnya bengkok seperti ini gengs. Nah ini kita tinggal pasang aja, dia madepnya seperti ini gengs. Nah ini dari sananya dapat kunci L juga nih gengs, dari paketnya udah ada kunci L. Dan untuk baut-bautnya ini saya hitung jumlahnya ada 5 masing-masing, kemungkinan memang lebih dilebihkan satu mungkin gengs, dilebihkan satu dari sananya mungkin untuk jaga-jaga, untuk share mungkin. Nah, untuk yang sini itu bautnya yang panjang ini gengs, yang panjang. Ini ada yang agak besar bautnya, kita gunakan yang panjang gengs. Nah setelah seperti ini gengs, ini tinggal kita masukkan aja. Ya seperti ini gengs. Kita
Setelah itu kita tinggal pasang untuk pegangan handle-nya ini, gengs. Handle-nya kita pasang. Bautnya yang seukuran dengan lubangnya dia, gengs. Oh, salah baut, gengs. Pantesan aja. Ini bautnya yang gede, gengs. Ya, jadinya seperti ini, gengs. Ini kalau untuk warnanya bagus, gengs. Warna putihnya bagus. Putihnya itu kayak putih mutiara, jadi mengkilap. Beda dengan putih yang kakinya ini. Ini bener putih, tapi kalau yang ini warnanya putih mutiara. Jadi kayak mutiara, gengs, dia rada mengkilap. Lalu kita lanjut pasang. Ya, ini udah jadi, gengs. Ini untuk mengatur sandarannya ada di sebelah kanan, gengs. Di sini nih kita atur sandarannya. Sesuai dengan keinginan, gengs. Ya, lumayan juga, gengs. Ini kalau mau di ituin lagi bisa, gengs. Dimundurin lagi. Bisa, gengs. Seperti ini, gengs. Jadi buat geng semua yang mau, yang berasa pegel mungkin, mau rebahan bisa, gengs, seperti ini. Bisa tidur dulu, gengs. Mantul, bisa tidur dulu. Ya, jadi tampilan seperti ini, gengs. Dan ini untuk minusnya itu mungkin seperti gengs lihat nih, rada mengkerut-mengkerut ya, rada mengkerut, rada mengkerut gini, gengs. Kalau yang mahal kan nggak kayak gini, gengs. Kalau yang mahal itu kan kalau kita lihat dia nggak mengkerut gini. Ya, tapi kalau dilihat seperti ini ya lumayan lah, gengs. Dari desainnya seperti ini, seperti ya kursi gaming pada umumnya, dia ada bolong-bolong seperti ini. Ada juga yang di bawah harga ini, cuma beda dikit, tapi desainnya kurang menarik, gengs, kurang bagus. Jadi buat geng semua yang ingin mencari kursi gaming dengan harga sedang, gengs, nggak murah, nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah juga, dan model bagus, ya mungkin ini bisa jadi pilihan, gengs.
yang mempunyai budget minim seperti saya, gengs. Ya, cukup bagus, gengs. Jadi gitu aja untuk unboxing dan review buat kursi gaming ini, gengs. Ini mereknya Acero. Acero, gengs. Jadi mungkin seperti itu aja, gengs, untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Oh iya, mungkin untuk trailernya nih, tampilan buat yang ditampilin di etalasenya, kalau bisa ditampilkan aja sesuai dengan aslinya seperti ini. Jangan yang lain. Karena kan gak semua buyer itu ngecek review-review yang pernah diberikan oleh pembeli. Jadi ya kalau bisa sih menurut saya lebih baik memakai yang aslinya. Nah ini buat catatan buat seller nih. Mudah-mudahan bisa diterima masukannya. Tapi untuk kursinya emang bagus. Emang bagus. Nggak ada cacat juga sih, bagus. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini gengs, untuk kursinya gengs, seperti ini, lumayan gengs.